Wadidaw, kakak punya mainan baru teman-teman. Ada robot yang bisa berubah menjadi mobil warna putih teman-teman. Yuk kita unboxing dulu kotaknya. Let's go. Nah ini teman-teman penampakan robotnya setelah dibuka dari kotaknya. Wah, jatuh. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk merubahnya menjadi mobil ya teman-teman. Ini mirip transformer teman-teman. Bisa menjadi mobil, bisa menjadi robot. Pertama kita simpan dulu tangannya nih. Tangannya kurus sekali teman-teman. Oke, kiri dan kanan. Nah, kakinya itu harus dirapatkan dulu teman-teman. Simpan juga ini telapak kakinya. Ah, ini agak longgar teman-teman, jadi kita lepas aja. Wadidaw, akhirnya berhasil teman-teman. Susah sekali kakak berubah menjadi mobil. Ini keringetan nih kakak nih teman-teman. Oke, yang penting misi kita berhasil ya. Sebenarnya gampang teman-teman merubahnya jadi mobil atau menjadi robot. Cuman kakak kurang latihan aja tadi. Alasan kakaknya aja itu buat konten gak belajar dulu. Nah, ayo kita coba rubah menjadi robot kembali. Kira-kira gampang gak ya? Kayaknya lebih gampang merubahnya jadi robot teman-teman daripada merubahnya dari robot menjadi mobil. Yuk kita coba. Ini kakinya jangan lupa dilepaskan teman-teman, nanti jadi pocong dia lompat-lompat. Nah ini bagian belakangnya, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Punya kakak ini agak sedikit longgar sih belakangnya, jadi pasangnya belakangan aja. Widih, wadidaw teman-teman, sudah jadi, bisa kembali jadi robot. Kan lebih mudah teman-teman kalau nya jadi robot daripada jadi mobil ya. Oke lah, keren teman-teman, harganya murah aja teman-teman, cuman 15.000. Sudah teman-teman, kakak pamit dulu, dadah.